adalah keindahan. Apapun aktivitas yang kita lakukan adalah sebuah seni. Di dalam seni terdapat sebuah inspirasi dan permata yang membuat orang terkagum dalam melihatnya. Nah, dalam memperingati hari jadi Republik Indonesia yang ke-70 kemarin, di antara 17 komunitas berkumpul dan menunjukkan keahliannya. Dalam kegiatan tersebut, 17 komunitas tersebut dapat memecahkan rekor ORI. Wah, gimana sih keseruan dalam pemecahan rekor tersebut? Langsung saja, ini dia info selengkapnya. Inilah kegiatan pemecahan original rekor Indonesia atau ORI dalam pemecahan rekor ketahanan tubuh dan kolaborasi art 17 komunitas serta lukis dalam waktu bersamaan yang kegiatannya berlangsung di depan Gedung Merdeka Asia Afrika Bandung pada hari Sabtu malam tanggal 5 September 2015 yang bertepatan dengan acara Core Free Night. Pada kegiatan ini, 17 seniman berkumpul untuk menunjukkan keahliannya. Mereka bersatu dalam suatu bentuk pertunjukan yang dilakukan bersamaan di depan ratusan masyarakat Bandung yang datang melihat kegiatannya ini. Sehingga terciptalah sebuah rekor yang dipersembahkan untuk Indonesia dalam memperingati hari jadinya yang ke-70. Di akhir pertunjukan 17 komunitas ini, mereka juga melakukan simbolisasi peringatan hari ulang tahun RI dengan melepaskan 1.945 bibit ikan dan 8 belut ke Sungai Cikapundung, Bandung. Beberapa komunitas yang perform di antaranya ada dari Paguyuban Debus Banten, Ken-Ken dari Ken's Art, Seniman Bangun Pagi, Musisi Street Brotherhood, Slankers Parayangan, dan lain-lain. Alhamdulillah kita udah tercipta rekor dengan teman-teman kita dan dukungan pertama Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya beberapa komunitas, yaitu 17 komunitas. Mungkin bisa dijelasin sama Bapak Alien kita dan sama Kang juga sebagai ini mungkin. Kebetulan aku sebagai kreator lukisan dan Mas Yon sebagai kreator lukisan dan Bapak sebagai kreator atraksi maut. Dan ini sebagai Bapak aliennya musik dan ini Bapak dari orinya. Ya, oke, mungkin bisa dijelaskan lagi ini yang lebih rinci kenapa bisa terjadi seperti ini dan apa dalamannya beberapa 17 komunitas ini apa gitu ya. Brother Uwi, 17 komunitas ini ada Seniman Bangun Pagi, ada Musician Street Brotherhood, ada Slengger Parahyangan, dan kawan-kawannya banyak sih. Sebenarnya ini hanya formalitas aja. Dan kita didukung oleh Paguyuban Banten dengan atraksi debusnya tadi setelah melepaskan ikan 1.945 ikan anaknya dan 8 belut. Menyambut 70 tahun ya? Menyambut 70 tahun Indonesia Merdeka. Jadi tadi atraksi debus itu 70 kali pukulan ya. Dan bacokan juga tusukan. Ini pas kebetulan dari Papa ininya 70 itu pukulan bambu, botol, tusukan, dan juga meskipun acara mendadak tanpa konsep, tapi alhamdulillah berkat dukungan semua, kekompakan semua, solidaritas semua, mudah-mudahan bisa menunjukkan ke pemerintah juga bahwa kami masyarakat, meskipun bermacam-macam perbedaan dari ras atau lain sebagainya, tapi tetap kita tetap satu demi NKRI. Ya. Oke, dari Mas Yon, dari pelukisnya juga ini. Kebetulan kita duet maut ya. Ya, oke. Ini bentuk nasionalis para pemuda kita untuk terus ber-NKRI. Itu saja. Ya, gambarnya apa katanya tadi? Bendera merah putih 70 tahun dan 70 tahun. Dan ada sedikit efek air buat ngebuang ikannya. Dari orinya sendiri gimana? Kita dari ORI memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Karena saya lihat ini kegiatan yang saya nilai punya keunikan tersendiri ya. Dengan 17 komunitas atau 17 otak 17 komunitas biasanya untuk menyatukan itu susah. Jadi apalagi seperti diketahui untuk seniman itu punya ego masing-masing. Di sini bisa mempersatukan dalam satu visi, yaitu memecahkan rekor.
kolaborasi art. Jadi untuk itu kita dari Original Record Indonesia memberikan apresiasi sebesar-besarnya dan menyatakan bahwa rekor kolaborasi ini belum pernah terjadi dan baru kali ini dilaksanakan di Kota Bandung. Terima kasih. Iya. Daripada pusing mending kita putus saja. Putus deh. Kebenaran kita ada beberapa karya juga yang kita buat di sini selain debus, terus ngelukis bareng-bareng, dan kebetulan juga sini ada seniman juga melukis di atas kayu. Nah ini Pak Bambang, ini mungkin ya seniman lukisan energi, gimana Pak Bambang? Saya diajak teman-teman seniman dari Bandung, kebetulan kan Ken-Ken, dan rekan-rekan yang lain. Saya kebetulan saya baru bergabung dengan teman-teman seniman Bandung dengan media kayu, dengan teknik bakar ya. Saya rasa pengalaman yang luar biasa untuk saya pribadi karena ini masuk Original Record Indonesia. Terima kasih untuk rekan-rekan dari Original Record Indonesia juga. Ya, terima kasih.